sebenarnya. Bentuk komunikasi. Nah, kalau di dalam tantra itu akan ada melibatkan secara kasar itu kayak sesuatu yang apa yang menyembah dan yang disembah, kayak luarnya kayak gitulah, luarnya kayak gitu. Padahal enggak. Kalau di dalam tantra itu melihat semuanya itu tergabung sebenarnya. Tetapi kan kita akan berkutat di dunia konvensional ketika kita itu belum bisa melihat kita itu, ya kalau di Jawa kan ada Manunggaling Kawula Gusti ya segala macam itu ya, kita belum bisa melihat kita itu intisarinya adalah sama yang kita mohonkan atau yang kita sembayangi itu, kita nggak bisa lihat itu karena kita masih punya apa konsep-konsep yang masih konvensional, kita nggak bisa menembus itu. Oleh karena itu kita perlu banyak barang-barang untuk bisa membantu kita. Misal ya, di dalam tantra itu ada misalnya persembahan namanya persembahan internal, persembahan luar. Kalau misalnya orang udah bisa melakukan persembahan internal, dia nggak usah melakukan persembahan luar. Tapi kalau misalnya dia belum bisa melakukan persembahan internal, maka dia harus pakai persembahan luar. Sehingga ya itu akan ada banyak hal yang macam-macam, bunga lah, apalah, apalah, apalah gitu. Nah, maka itu jadi satu namanya performance. Di dalam tantra ada namanya performance tantra. Jadi di dalam, tapi bukan performance dalam artian bukan artian yang seni, hanya seni gitu. Tapi unsur seni dalam tantra penting. Karena itu karena dalam tantra itu ada unsur rasa di dalamnya. Kalau unsur rasa itu enggak muncul, kita enggak akan ada kedekatan antara kita sama Buddha gitu. Jadi ya hambar hubungan itu. Jadi rasa itu harus ada. Nah, rasa-rasa ini ya dimunculkan lewat performance tadi. Salah satu tantra itu ada namanya performance tantra bahasa Inggrisnya. Bahasa Sanskerta kriya tantra. Dalam kriya tantra itu dia orang itu lebih menonjolkan ritual-ritual eksternal. Ritual eksternal buat persembahan, kemudian ritual-ritual yang segala macam, kemudian jaga keindahan diri, harus bersih-bersih. Nah itu ada memang kayak gitu. Dan di tantra itu ada lagi tingkatannya, tantra ini gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat dari penampilan luarnya, ya tantra itu begitu. Karena dia melibatkan banyak variabel. Melibatkan banyak variabel kayak si benang tadi yang dipilin dari banyak kapas. Sehingga dia pun mewujud nyatakan apa yang ingin dia persembahkan, ingin dia capai itu lewat barang-barang itu juga. Karena setiap barang itu ada maknanya. Di dalam tantra itu setiap barang yang tampil itu ada maknanya. Sehingga di sana lagi-lagi akan mengintegrasikan semua yang sudah kita pelajari di dasar-dasar. Misal kita di dalam tantra itu ada ada misalnya ya apa ya, ya kayak genta itu, oh ya genta, ya itu kita bisa melihat itu sebagai bukan satu alat musik tetapi suatu perwujudan kebijaksanaan. Nah itu gimana caranya ngelihat alat musik tapi ada unsur kebijaksanaan di dalamnya. Nah itu makanya di dalam tantra itu akan ada banyak misinterpretasi sesuatu yang tampak itu. Kalau nggak punya pemahaman sebelumnya itu orang pasti misinterpretasi. Karena di dalam tantra itu akan ada banyak bahasa-bahasa yang non-konvensional. Anggaplah bahasa sandi lah gitu ya. Dia ngomong apa, tapi ternyata maknanya nggak kayak gitu. Jadi gampangnya kayak gitu lah ngomongnya lah. Jadi demikian memang ya benar kali. Kalau apa di dalam tantra itu emang ada banyak barang-barang, kemudian ada performance, dan dia menyalurkan rasa dia di situ. Orang Indonesia nggak tahu, orang Indonesia itu sangat kental berkesenian kan, alat musik lah apa segala macam itu dibuat indah sama orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu lumayan cocok sama jenis tantra yang ini, begitu suka sembahyang.
nanti sembahyangnya ada lagunya, terus bunganya ditata, dibuat ronce-ronce. Jadi orang Indonesia suka kayak gitu, suka keindahan kan. Makanya di dalam literatur Jawa kuno juga ada istilah namanya lange, namanya lange itu ya sesuatu yang begitu indah. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, mungkin seninya mungkin, tapi mungkin melebihi itu ya, lebih kayak gitu. Ya, menarik. Jadi seni ada rasa. Jadi saya yakin seniman dan peminat seni, pecinta seni pasti lebih bisa memahami simbol-simbolis yang ada di praktik-praktik tantra itu. Dan saya jadi teringat tadi, kayaknya kok mirip dukun ya, Pak Dari Goro. Wah, banyak persembahan. Sekarang kayak dukun ya, Pak Dukun. Tapi ya nggak dukun yang itu ya. Jadi ini dukun yang mengobati apa diri ya tadi ya. Jadi Bhante Guna sempat mengatakan tentang emosi-emosi negatif. Mungkin sebelum saya lanjut, karena ini saya ada pertanyaan yang menarik untuk menyambung ke topik kita itu tentang kedamaian. Tadi kita banyak bahas tentang tantra. Dari masnya sudah jelas kan? Jawaban, oke. Sedikit promosi sebelum saya masuk ke pertanyaan itu tadi adalah di belakang ruang ini, ruang pertama di belakang layar ini, itu ada ruang pameran seni. Itu ada, ini promosi, jadi ada satu mahasiswa, saya lupa ya namanya, dia cewek, dia punya karya seni yang melingkar itu dong. Jadi teman-teman sudah selesai monggo berkunjung, yang melingkar itu seni menggambarkan tentang pandangan dari salah satu filsuf Buddhis yang terkenal, itu Arya Nagarjuna. Ya, pandangan apa tadi Bhante Guna sempat menyebutkan tentang pandangan benar, kemudian mungkin teman-teman mungkin lebih familiar dengan kesunyataan atau non-dualisme atau apa ya, itu ada karyanya, silakan dinikmati nanti setelah sesi ini. Dan mungkin ini juga menarik ya, para seniman mungkin bisa nanti membuat karya-karya tentang tantra, jadi rosonya bisa disampaikan ya mungkin ya. Ya mungkin dari ada jodoh ya tahun depan di Indonesia, dan juga bisa kembali ke Jogja memamerkan karya-karya itu. Oke. Tadi emosi Bhante Guna ya kan, tantra cepat kilat itu teknik, ada kata-kata emosi. Ini saya mewakili suara-suara dari Gen Z ini, orang yang praktis. Kalau ngawang sedikit ya apaan ya, dia butuh sesuatu yang konkret. Jadi nyambung dengan topik judul kita adalah tantra dan kedamaian. Kedamaian di sini adalah lebih bersifat pribadi. Nah bagaimana nih Bhante, tantra ini bisa mendamaikan emosi-emosi negatif. Dari sesi-sesi sebelumnya itu banyak yang curhat-curhat juga dari peserta yang mengenai seputar trauma, kemudian keinginan yang tidak terpenuhi, perubahan-perubahan yang menyedihkan dalam hidup sehingga tidak happy, tidak damai. Jadi emosi dalam hidup dia dan keseharian itu seperti gelombang yang terlalu ekstrim, naik turun seperti gelombang atau ombak seperti itu. Jadi ini sederhana konkretnya bagaimana tantra itu ya bisa mengobati si emosi-emosi itu tadi. Paling itu ya mungkin ya pertanyaan. Jadi monggo ya teman-teman yang mau curhat habis jawaban dari Bhante ya. Oke, silakan Bhante. Untuk bisa sembuh, jadi self healing ya, oke lah, anggap self healing. Atau misalnya untuk bisa sembuh, itu sebenarnya orang nggak harus masuk ke tantra. Orang bisa masuk ke tantra. Kalau misalnya orang untuk bisa self healing harus masuk ke tantra, jangan-jangan masuk ke tantra bukannya kasih jalan keluar malah makin pusing. Jadi sebenarnya nggak harus lewat tantra. Tantra itu adalah level advance. Tantra itu adalah level advance yang seharusnya orang yang menjalankan itu adalah orang yang udah selesai sama dirinya sendiri. Karena kan gak mungkin orang belum selesai sama dirinya sendiri mengurus orang lain kan? Konsepnya itu sebenarnya. Oke, aku jalanin tantra, tapi aku juga belum sempurna ya. Itu yang lain. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana tantra bisa mengatasi itu, si emosi-emosi, kemudian dinamika perasaan itu. Sebenarnya kita nggak harus lewat tantra, nggak harus lewat jalan tantra. Mari kita urut balik.
urut balik deh, dari tantra sampai ke dasar dulu. Jadi Buddhisme itu adalah ajaran ya, ajaran yang berurusan dengan internal, internal. Buddha, nama Buddha, Buddha, Buddha dalam bahasa Sanskerta itu adalah Buddha itu artinya mengetahui. Mengetahui itu apa? Mengetahui itu berkaitan sama kesadaran. Jadi kalau misalnya kita lihat dari filsafat India, itu akan ada empat jenis. Empat jenis, kalau misalnya si batin itu dibelah jadi empat jenis. Salah satunya buddhi. Buddhi, buddhi itu sangat berkaitan sama Buddha. Kemudian dalam tradisi Tibet ya, dalam tradisi Tibet ini unik sekali. Buddhisme itu enggak diterjemahkan atau enggak dianggap sebagai enggak diterjemahkan sebagai ajaran Buddha begitu saja. Tetapi orang Tibet menganggap ajaran Buddha itu adalah ajaran internal. Mereka itu menyebutnya sebagai Nangpa, bahasa Tibet. Nang itu artinya dalam. Jadi orang Buddhis dalam sudut pandang orang Tibet adalah orang yang ngurusin dirinya sendiri. Maksudnya orang yang ngurusin internal dia. Internal dia itu apa? Lebih ke arah kesadaran. Kita punya waktu berapa lama lagi sih? Ada sengaja. Kita masih ada 25 menit lagi. Okay. Orang yang ngurusin internal dia. Makanya dia disebut ada namanya istilah spiritual, ya. Spiritual ini sebenarnya kan aslinya itu dari ya mungkin Katolik atau apa ya. Spiritual spirit kan. Oh, nanti ibu disegak ngomongin spirit tapi spiritual. Spirit, spirit itu anggap apa kita anggap itu diri kita. Makanya spiritual itu sesuatu yang bersifat diri kita. Kalau di dalam orang Jawa mungkin ada dengar istilah kadiatmikan, adiatmika. Adiatmika itu adi itu adiatmika itu benar-benar ke dalam. Jadi Buddhis itu dia adalah ajaran yang ngurusin internal dia. Internal dia itu adalah batin dia sebenarnya. Jadi batin dia. Nah, batin sifat alaminya adalah jernih. Itu sudut pandang yang hanya diterima di tantra. Batin itu sifatnya jernih, tidak kotor. Tetapi di luar tantra, batin itu dia dianggap ya tercemar oleh emosi-emosi tadi. Emosi-emosi itu segala macam. Ada banyak lah ya, nggak usah diperinci lah, ada banyak. Mari kita lihat awal mula Buddha ngajar. Buddha ngajar, ngasih tahu kita itu hidup itu adalah duka kan? Duka itu istilah Sanskerta dan Pali. Nah, itu artinya sebenarnya kayak sesuatu yang tidak memuaskan. Kalau di Indonesia duka itu jadi apa ya? Ya penderitaan gitu kan, kedukaan. Jadi sebenarnya kan mirip-mirip walaupun artinya enggak begitu sama 100%. Hidup adalah penderitaan, itu gampangnya. Buddha mengajarkan pertama kali itu. Hidup adalah penderitaan. Hal ini bisa diterima kalau misalnya kita benar-benar ngelihat hidup kita sendiri. Atau ya kita nggak ngelihat hidup kita sendiri. Kalau misalnya kita dikasih tahu hidup adalah penderitaan dan gitu aja, kadang-kadang kita kan nggak yang ya memang hidupku menderita, tapi ada juga kebahagiaan kok di dalam hidupku. Tapi orang kalau misalnya lihat makin lihat dirinya, makin mempelajari dirinya sesuai dengan rambu-rambu yang dikasih Buddha, dia bakal ngelihat, oh aku ini ternyata menghadapi penderitaan. Oh penderitaan ini gini-gini selalu berubah. Terus nggak berpisah dengan yang aku nggak dapat apa yang aku mau menderita. Aku dapat yang aku mau pun nggak selamanya bertahan, selalu berubah. Terus ya itu aku selalu dihadapi dengan keadaan-keadaan yang tidak pasti sehingga aku mendapatkan penderitaan. Kalau misalnya kita melihat semakin dalam, kita akan ketemu, oh masalah ini, masalah yang aku ketemui di hidup ini itu faktornya cuma dua, perbuatan sama emosi-emosi negatif.
istilahnya kalau di Buddhis ya karma sama klesa. Itu istilah Buddhisnya. Karma perbuatan, klesa itu kilesa, emosi-emosi negatif. Emosi-emosi negatif. Kenapa disebut emosi-emosi negatif? Atau yang disebut kekotoran batin. Emosi negatif ini membuat kita nggak bisa melihat hak, apa nggak bisa merealisasikan, nggak bisa mewujud nyatakan sifat alami batin yang jernih tadi. Kita diombang-ambingkan oleh selubung-selubung yang kotor, emosi-emosi negatif tadi. Itu dia. Kalau kita nggak mempedulikan diri kita sendiri, nggak bisa, nggak pernah ngelihat diri kita, apa-apa saja yang membuat kita menderita secara internal, itu kita nggak mungkin bisa mendapatkan ketenangan batin. Klesa tadi atau kekotoran batin, sifatnya kayak gitu, dia selalu mengaduk-aduk kedamaian kita. Sehingga kalau misalnya kita masih ada kekotoran batin, emosi negatif tadi dalam batin tadi, gak mungkin kita menemukan kedamaian. Apakah dia banyak, apakah dia sedikit, yang penting masih ada, itu kedamaian itu gak 100%. Ada disebut dalam Buddhisme itu empat tanda, empat mudra, atau yang disebut empat segel agung atau apa. Salah satunya itu adalah kedamaian tertinggi adalah nirwana. Nirwana itu artinya nir, artinya tidak. Wana itu artinya kesedihan atau ya duka, bisa dijadikan sama dengan duka. Jadi nirwana itu tanpa kesedihan, tanpa penderitaan. Keadaan itu, keniran tadi, itu bisa disampai, bisa dicapai kalau kita benar-benar bersih dari emosi-emosi negatif itu. Nah, caranya membersihkan emosi negatif itu, kita harus mempelajari batin kita. Cara membersihkan batin kita ya otomatis harus belajar Buddhis atau belajar atau meng-